Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Sutrisno Elektronik. Video kali ini saya mau menggoreng kerupuk mie supaya mekar. Ini sudah saya bumbuin, ini bun sudah saya kasih bumbu bawang miri, bawang putih sama tumbar, sama ketumbar, lalu saya kasih garam, saya celupin, lalu saya jemur. Ini sudah kering ini bun, sudah saya jemur. Nanti akan saya goreng, ini jadinya kerupuk mekar, gurih sekali, enak. Ini bun, ini minyak sudah panas, lalu kerupuk minyak akan saya masukkan, akan saya goreng. Ini mengembang sekali ini bun. Nanti renyah, gurih. Tapi menggorengnya harus minyaknya harus panas. Ini ditekan supaya mengembang ini bun, supaya melar. Hasilnya kayak gini, mengembang bagus sekali. Tapi pastikan kerupuknya sudah kering ya bun, dijemur dulu. Kayak gini. Ini ditekan. Mengembang sekali ini pun besar-besar. Sudah saya bumbui, gurih sekali. Ini cocok buat cemilan ini bun. Kalau dijual satunya harganya Rp1.000. Murah, besar sekali, enak, gurih. Ini kalau sudah mau mengembang ditekan kayak gini. Ini cara gorengnya satu-satu ya bun, biar mengembang bagus. Ditekan kayak gini, hasilnya bagus sekali nih. Ini saya tekan, lalu saya balik kayak gini. Ditekan, dibalik ya bun. Ini cocok sekali buat pendamping nasi ini bun, buat cemilan, buat pendamping nasi, kerupuk mie. Alhamdulillahirrohmanirrohim bun, ini sudah mateng, renyah sekali, enak, gurih, lezat, mantap, gurih sekali ini bun. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.